Pasreng anjing. Hei, hei. No, no, no. Resta aja, boy. Kita tembak aja badannya. Biar dia stun. Lalu kita incar tengkoraknya, boy. Langsung modar, boy. Easy ini. Jika kalian suka dengan konten gaming seperti ini, support juga toko Lauk Non Iu agar kami senantiasa berkarya yang berada di Jalan Limbangan Lewi Goong, di belakang Pasar Limbangan. Wah, mantap Iu misi helikopter, eh. Power meskipun kecil. Hajar ada bawah. Mana sana? Mana gak rimbung ya gitu, boy? Oh ya, sob, ini adalah game berjenis FPS. Jadi kita adalah seorang sniper. Kita tinggal tembak-tembakin musuh aja dengan sniper kita. Tapi di sini juga kita ada slot seperti assault rifle. Dan di sini kita pakai juga helikopter. Ada gameplay modenya yang kita harus menggunakan misi menggunakan helikopter. Jadi seru abis dan asik. So, kalau kalian pengen cari game ini, cari aja game ini di Play Store, di Android, ataupun iOS kalian, dengan game berjudul Zombie Hunter Sniper. Cari aja di Play Store. Cingkut. Game ini adalah game bertemakan zombie dengan tone warna yang bagus. Jadi, cocok buat kalian yang mengisi waktu santai karena game ini juga adalah game offline. Tapi dengan tingkat kesulitan yang lumayan. Game ini terbilang gak cheesy karena FPS-nya juga bisa di-set dengan 60 FPS. Jadi, siapin spek HP kalian yang agak lumayan. Karena hero kali ini adalah hero-nya cewek, jadi ya okelah. Slow motion boy. Mamam. Lihat nih guys, kita punya senjata baru guys. Nih, pakai panah nih guys. Bakalan sudah. Kita coba ya. Kita panah-panah aja lah, boy. Headshot, boy. Ngacang aja banget. Nice. Tambah di beceng, boy. Ah, gak kena. Gak kena, boy. Biar akurat sih, gua saranin headshot aja. Wanying di sini juga ada. No. Kebanyakan bercanda. Aduh, pae euy. Trial kita gagal, guys.
So, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, silahkan subscribe dan juga like video ini. Dan silahkan cek-cek video-video lainnya. Dan buat teman-teman yang sering mampir ataupun sudah nonton video kali ini, silahkan juga like dan juga share ke teman kalian. Sampai jumpa di Hasling Gaming video berikutnya.